Ya, silakan Puan Halimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم كمجان بدا مولا Pada pada maksudnya jelas ada menampakkan diri mulai nampak timbul pada timbul appears ha yes. Okay. appear ha Lahum bagi mereka min min ba'din min daripada setelah apa yang ra'awun ayat. ayat mereka melihat. Waktu wow, Pak ini mereka Mereka. Pak Mahdi Ya. la bukti bukti la yas innahu sungguh okay. Atau untuk benar-benar budari ini memenjara Memenjayakan ni Yusuf lah. Yusuf ya. Hatta sampai di waktu tertentu. Ya tu satu tentu ya okey. Summa bada bada ni summa bada dia fil madi madah eh. Kata kerja timbul badu je bada summa bada lahum kemudian apa telah timbul bagi mereka dari sesudah apa yang mereka lihat akan tanda-tanda al-ayat tanda-tanda kalau ikut bukti kalau ikut bukti Yusuf tak salah daripada itu kan Yusuf tak salah tapi ada tanda-tanda maksudnya ada untuk ni ada tujuan tertentu lah layus junun nahu pasti dan mereka telah atau mereka telah Akan memenjayakannya. masa akan Hatta baik sehingga saya satu mohon jam. Ya, siap. Ada. saya tengok ni semua pada lahum lahum ni hum dhamir hum ni yaudu kembali kepada yang ikut tafsiran ni kembali kepada al-aziz wa ahlihi aziz dan orang dia lah hum ni dah jelas kepada mereka lepas yang orang dah tengok bukti yang Yusuf ni benar. Tapi dia nak penjarakan juga. La yasjunun na yasjunun tadi kita nampak ayat tadi la yusjananna yang ini la yasjunun nahu. Ini fi'il mudhari' maklum. Dan oleh kerana nun tu dhamma nun nahu maknanya fa'al dia hum mereka. Pasti mereka akan memenjarakannya. Hatta akhir sehingga satu ketika lah. Ya, Alhamdulillah. Siapa you the one? Bagi Mak Syah? Rosainal kok. Bukan orang lain. Well. Ya, saya. Atau tu Zainal. Zainal. Oh, hari ini menyamar. Okey, doktor. Nak sambung. Dekat yang tadi, Pak di Ma Ra'awu tu, maknanya Ma tu dia huruf masdar. Dia berjumpa dengan PN Mahdi. Dia jadi apa masdar mu'awal. Yang menjadi sebagai apa mudah ilai selepas ba'di kan mimba'd betul eh ha jadi dia ba'di mudaf ma mudaf ilai jadi ha, jadi dia masdar mu'awal menjadi sebagai apalah mudah ilai lah okey okay, nak sambung ke sambung sambung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan masuk bersamanya ke dalam penjara dua orang pemuda. Maknanya fa'il tadi ialah fatayan ni ya. Iaitu dua pemuda kan. Dua pemuda dan dua pemuda masuk bersamanya ke dalam penjara. Jadi
si jenah tu menjadi maful apa maklum bi muqaddam lah. Dia mendolih kepada apalah fa'il kan, jadi dia jadi maklum bi muqaddam lah. Jadi dua orang pemuda dan dua orang pemuda telah masuk bersamanya ke dalam penjara, itu yang pertama. Kemudian qala akhaduhuma inni arani a'shiru khamra. Yang kedua ni pula fa'il dia lah ahaduhuma, salah seorang antaranya telah berkata, sungguhnya aku bermimpi aku memerah khamran. Khamran ni anggur, jadi sebagai khamran tu ialah maknumbi lah. Aksiru, jadi fi'il mudhari' lah. Ini iaitu tadi sesungguhnya iaitu isim inna. Jadi ya tu ni satu. Ara ni ni itu maknanya aku bermimpi lah, fi'il mudhari' lah. Tapi yang nun tu ia adalah waqa'at waqayah eh. Aku bermimpi. Jadi ya tu jadi mukulumbi lah. Jadi ayat kedua ni ialah salah seorang di antara mereka telah berkata, sungguhnya aku bermimpi aku memerah anggur eh. Khom ran. Kemudian waqala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubran zan ta'kulu tayru min. Yang ayat kedua pula al-akhar menjadi fa'il eh. Jadi seorang lagi telah berkata pula, sesungguhnya aku bermimpi aku menjunjung, ahmilu tu menjunjung eh, fi'il mudhari'. Fauqa iaitu isim zaraf makan, roksi jadi apalah mahmul apa mudah inai lah. Jadi fauqa atas kepalaku, kum hubazan tadi jadi roti lah, dia junjung roti lah. Tak kulu tayron, jadi burung burung telah makan ya sebahagian daripada yang roti tadi itulah. Okey. Makan. Nabina bisa ha, burung yang makanlah. Burung tayru tu jadi fa'il. Ya ini fi'il mudhari. Tak kulu tu jadi fi'il mudhari. Ha. Mudhari tak kulu, tak kulu. Jadi burung telah makan sebahagian daripada yang tadilah roti tu. Makan. Nabina makan-makan. Ha, makan. Okey. Nabina bitakwili. Maka itu ialah PL apa? PL mandi kan? Amal. Terangkan kepada kami. Apa ni? PL amal. PL amal kan? Bitna bitakwili. Maknanya terangkanlah kepada kami akan takwilnya. Betul? Ya. Ya. Terusnya ialah inna naro kaminal muhsinin. Sesungguhnya kami naroka, kami memandangmu. Okay. Kaf tu akan menjadi maklumbi lah. Naro tadi ialah apa lah? PL mandi tu. Naro. Minal muhsinin, daripada mukhrinin ini ialah isim majrur lah. Orang yang pan isim pandai. Nah, dia dalam bentuk isim fa'il lah. Kedudukan dia lah isim majrur ni. Okey. Ya, dan perbaikan orang yang tahu insight ke mukhrin pun daripada orang yang tahu. Yang dia tahu insight, dia tahu Naro tadi apalah PM mudarik lah. Okay. Jadi dia jadi apalah isim dia, isim ina dia na, yang lain tu akan menjadi khabar ina. Okay. Jadi nak ulang tak ya ulang ya? Boleh nak ulang.
Jadi ini sih katanya dua aslinya kan. orang pemuda dan dua orang pemuda telah masuk bersamanya ke dalam penjara. Kemudian salah seorang di antaranya telah berkata, sesungguhnya aku bermimpi aku memerah anggur. Kemudian seorang lagi al-akhru itu seorang lagi telah berkata, sungguhnya aku bermimpi aku menjunjung atas kepalaku roti. Yang mana roti itu burung telah memakan sebagainya. Kemudian terangkanlah kepada kami akan takwilnya, akan mimpinya, takwilnya. Tapi mimpinya. Itu mimpilah. Okay. Sesungguhnya kami memandangmu daripada orang-orang yang pandailah. Pandai takwil tadilah. Itu sajalah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Haji Afi. Cuma Ya, ada. komen saya, Angra ni daripada Ra'a dan Hamzah di atas Alif bermaksud dia satu pandangan. Aspek bukan nampak fizikal. Kalau nampak fizikal, Hamzah ni di atas, tak ada Alif kat bawah. Dan tak ada, maksudnya tak ada perkataan mimpi kat situ. Ada cuma Angra ni nampak satu, tapi ditafsirkan dan ditambah mimpi. Kalau mimpi lalu kalau dalam surah Shafat, di mana Nabi Nabi Ibrahim bermimpi, aku nampak dalam tidur. Itu mimpi. Itu ada istilah, aku nampak dalam tidur. Ini dia nampak sebetulnya. Wa qala al-ahang inni arani. Ini pun kalau nak tengok terjadi, boleh tengok siapa punya penjelasan. Pandangan lain mengatakan, kalau kita tengok apa terjemahan atau tafsiran al-ahang, kita boleh rujuk pada surah An-Najmi. An-Najmi dia terangkan al-ahang tu siapa. Okey, dan arani ahmilu fauqa ra'si. Okey, dah jelas tadi lah. Saya tak nak terangkan lagi. Kalau boleh, kalau Haji Asyik nak tambah apa-apa. Satu lagi pasal in ara ni, kalau ikut Arab tu dia kata maksudnya, sebenarnya maksudnya ro'ay tu fil manam. Kalau ro'ay tu fi'il madhi lah. Tapi ni kata ara ni, ara fi'il mudhari. Ada juga yang mengatakan bila dia kata ara ni, mana dia dia cerita ni benda dah berlaku. Katalah malam, contoh malam tadi dia mimpi kan. Dia esok ni baru dia cerita dekat seseorang. Tapi apa yang dia lihat dalam mimpi tu masih terngiang-ngiang dalam pikiran dia. Sebab itu dia guna motorik. Nah, itu satu, salah satu penjelasan lain lah. Okay. Dia guna fi'il motorik. Kemudian, kemudian, A'asiru khamra. A'asiru fi'il motorik. A'asiru khamra. Maksudnya dia macam hal lah. Apa yang dia nampak tu. Dan katanya dia sedang memerah anggur. Yang lagi satu pula, ahmilu fi'il motorik. Ahmilu fawqa ra'si. Aku menjunjung, iaitu membawa di atas kepala aku, khubzan, sekeping roti ke apa, khubzan. Tak kudu tawiru minhu, ada sifat kepada khubzan yang belum memakannya. Dan itu, ini tak ada apa lah. Okey, teruskan saja si sambung. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-37. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال يوسف، يوسف berkata، يوسف telah menjawab، لا تأتيكما طعام. لا يأتيكما لا يأتيكما طعام. Jadi tu'amun tu fa'al lah. Makanan tidak datang kepada kamu berdua. Tu zaqanihi fi'il mudhari Nurzaka daripada rezeki. Nurzaka. Ini fi'il mudhari. Direzekikan padanya. Fi'il mudhari Direzekikannya. majhul. Diberikannya. Fi'il mudhari majhul. Untuk musanna. Tuzaqa, tuzaqani. Ada dua orang lah. Datang pada kamu berdua. Kamu berdua. Makanan yang telah direzeki kepada kamu berdua.
Ialah kecuali nabak tu, koma, bita'widihi, nabak tu, aku, kecuali aku Aku telah. memberitahukan kepada kamu, memberitahukan kepada kamu tu, dengan bita'widihi, dengan penjelasannya, interpretationnya, qabla an ya'tiyakuma, sebelum datang lagi, sebelum makanan tu datang kepada kamu berdua. Maksudnya sebelum lagi. Zadikuma mimma 'allamani Rabbi. Demikian itu ada berapa yang Tuhanku telah mengajarkan kepadaku. 'Allamani Rabbi. Rabbi Tuhanku fa. annama. Rabbi itu fa'il. Tuhanku telah mengajarkan kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini sungguhnya aku taraktu, aku telah meninggalkan millata qaumin. Millata maf'ul bih, mudhaf, qaumin mudhaf ilaih. Dan millata qaumin dalam untuk nakirah. Sebab mudhaf ilaih dan nakirah, ini tetap nakirah. La yu'minu, la yu'minuna billah. Tidak beriman kepada Allah, ini sifat. Boleh sifat pada millata atau sifat pada qaumin. Dan aku telah meninggalkan ajaran agama kaum yang mereka tidak beriman billah dengan Allah wahum dan mereka bil akhirati terhadap hari akhirat hum kafirun. Hum yang kedua ni dia taukid, taukid lafzi, taukid diulang menguatkan mereka adalah orang yang kafir. Kafirun. Yang kafir. Kafir ni kafaroh. Kafaroh, kalau masuk asalnya kafaroh ni macam menutup. Macam petani nak tanam benih, dia tutup dengan tanah tu, dia tutup kafara. Kalau kafirun, orang yang menutup. Petani itulah kafir. Tapi intinya dia menutup kebenaran. Alhamdulillah. Cuma ni qala la ya'tikuma. Dia telah berkata tidak akan datang kepada kamu berdua kat makanan dan tidaklah makanan akan datang pada kamu berdua. Adi ta'amun tu liyakuna. Ta'amun. Tu zakonihi tu sifat. Sifat pada ta'amun ni. Yalah. Pada nakilah. Zakonihi. Yang didatang dirisikan pada kamu berdua. Makanan yang dirisikan pada kamu berdua. Ya. Tidak datang kepada kamu kecuali telah aku memberitakan pada kamu tentang penjelasannya sebelum ia datang kepada kamu berdua. Ayat lagi agak berulang. Okey. So, maaf, maaf. Okey, kita sambung. Alhamdulillah, Masya Allah, Tuhan Rajin. Ya, ya, silakan. Yang tadi tu untuk yang qabla, qabla dia isim zaraf zaman. Betul. Mesti ada mudah ilahinya. Jadi yang an ya tia kuma tu antu dia urut masdar dan juga menasabkan ya, dan mudarik. Jadi yang itu akan menjadi antu sampai habis kuma tu akan menjadi masdar dual yang menjadi berperanan sebagai mudah ilahi lah. Dalam bentuk nafil ya. Okey. Ya. Masdar ya. Jadi ungkapan ni jadi seperti isim yang menjadi mudhaf ilaih pada qabla. Okey. Qabla tu dia masuklah sebab dia zaraf zaman. Okay, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku telah mengikut. Tapi wattaba'tu ada ittaba', ada syaddah. Maksud dia ikut tak bukan ikut babi buta, ikut dengan dengan dalil, ikut dengan hujah. Maksud dilakukan ikutan tu dengan ada usaha. Okey. Millata abai. Millata abai. Okey. Penterjemahan ringkasnya agama ataupun ada yang lebih mendalam lagi. Millata abai. Bapa-bapaku. Bapa-bapaku. Ini maksudkan bukan bapa dia direct lah. Bapa-bapa. Datuk nenek moyang. Iaitu Abai, millata Wahi, abai. Ishak, Wahyak. Ini abai dalam bentuk mudah-mudah wilayah dalam bentuk majrur. Di Ibrahim wa Ishak wa Yaakob pun dalam majrur terima dia mabni minasarf ya. Jadi ini jadi badal lah.
Ibrahim, Ishak, Yakub badal pada abai, bapa-bapaku. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Maka tidaklah ia bagi kami. Tidaklah ia bagi kami. Iaitu apa? Kami menyengutukan nusyrika billah dengan Allah dari sesuatu pun. Eh? Maka nalana dan tidaklah bagi maka tidak patutlah bagi kami maka nalana dan tidak Tidak ada patut. pun bagi kami. Kami Tidak patut. menyembuhkan dengan Allah dari sesuatu pun. Tidak patut Dalika bagi min kami. fadlillahi alaina wa alan nas. Itulah dari kurniaan Allah fadlillah alaina atas kami dan atas manusia wa alan nas. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia aktsarun nas ni mutafdil dia mansub kerana dia jadi isim pada lakinna aktsarun nasi dalam mudhaf mudhaf ilaih la yashkurun tidaklah mereka bersyukur mereka bersyukur la yashkurun. Okey. Mereka tidak bersyukur. Mereka tidak bersyukur. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka bersyukur. Dan mereka tidak bersyukur. Silakan Haji Asri atau doktor ni, Danan. Cuba Betul. boleh ya? Pertama, kita tengok ma, lepas tu makana, lepas tu kita tengok min syai'in tu. Min tu jadi adawat nafi. Kemudian dekat min syai'in tu, jadi min tu akan menjadi min zaidah. Kemudian lana tadi akan menjadi khabar kana muqaddam. Mula-mula an annusyrika tu akan menjadi masdar mu'awal. Dia menjadi peranan dia sebagai isim kana mu'akhar. Jadi khabar kana muqaddam ialah lana. Manakala isim kana mu'akhar adalah annusyrika. Wallahu a'lam. Ungkapan maka nalana ini juga biasanya disebut sebagai tidak patut bagi kami. Dalam bahasa Indonesia tidak pantas bagi kami. Tidak sepatutnya, tidak seyogia. Itu masuk makana. Makanan. Ya, alhamdulillah. Okey, tersambung dengan Puan Jainah. Ya sahibanis si Ya ya sahibanis si jeni sahibani ya ya sahibani sini sahibanis sahibani eh sahibai sahibani sabi ya dua is ah Allah Akbar sahibani asalnya sahibani dua sahabat tapi dia nun dulu dihazafkan sebab dia mudaf ya sahibani. Ya sahibais si jeni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua sahabatku, ya sahibani, ya sahibai Itu. Wahai si jeni sahabat penjaraku. sahabat di penjaraku eh. Okey. Arbabun. Apakah arbabun Tuhan-Tuhan. Ya. Mutafarriqu yang tafarruqa pisah yang berpisah-pisah. Khairun lebih baik. Amillah amillahu atau Atau Allah Al-Wahidul Qahar yang Maha Esa yang Maha Perkasa. yang tidak boleh kalahkan Al-Qahar. Al-Qahar. Ya. Jadi ya sahabiyah sejenis wahai kedua sahabat penjaga. Penyaraku. Adakah Tuhan-Tuhan jadi ini mutafarikuna jadi naat ataupun sifat kepada arba pun mutafarikuna yang
dipisah-pisah, mutafarika, yang berpisah-pisah dalam bentuk isim, isim fa'il, eh, yang terpisah-pisah, khairan, lebih baik. Atau Allah, ya, iaitu Allah yang wahid, al-wahid yang yang satu, dan lagi apa, perkasa. Okey. Silakan Nadia Sri dengan doktor. Okey, Kalau okey. yang lain nak Ya tanya. ni, ah ya ni ada ya munada, dia Ah, bersambung. yang mana Maknanya dia? ya, ya ni asalnya sepatutnya asing lah, tapi dia sambung, dia sambung. Ya, sahibai sini ni ada tiga perkataan sini. Sahibai ini dua sahabat. Dua sahabat lah. Tapi sebab ada ya munada, dia kena masuk. Sebab dia munada mudaf. Sahibai, jadi sahibai ini. Kemudian nun tu dibuang sebab dia mudaf. Ya mutakallim mudaf ilaih. Kemudian asing ni pun mudaf ilaih juga. Jadi dia, dia ada tiga rangkai perkataan yang bersama, yang satu rangkap mudaf mudaf ilaih. Lepas tu a alaka arbabun mutafarriquna, satu frasa tuhan-tuhan yang sifatnya mutafarriqun, sifat tuhan-tuhan yang ber apa, berbilang-bilang, ber Macam-macam. macam-macam, bermacam-macam ni, adalah dia ni adalah mubtada. Arbabun nakirah sepatutnya mubtada dia mesti ma'rifah, tapi kalau dia dalam bentuk frasa ni dia dibenarkan lah sebab dia ada, ada sifat arbabun mutfarriqun. Jadi dia bukan yang semata-mata arbabun, dia dia macam semi ma'rifah, dia ada, ada sifat sikit, dia ada, dia ada pengkhususan lah, ada jubah jadi mubtada. Khairun khabar, am Cuba. am tu am ni atau ataukah, sebab dia persoalan, ada adakah ni, jadi am tu macam ataukah, dia persoalan tu, dia ataf, ataf dalam bentuk persoalan. Allah, Allah tu mubtada, al-wahid sifat, khabar, al-wahid khabar pertama, al-qahhar khabar kedua. Alhamdulillah. Okey ni Haji Maksyar, sila. Ayat terakhir untuk malam ini. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ma ta'budun. Tidak kamu menyembah min dunihi dari selain dia illa kecuali asma'a. Nama-nama asma'a. Samaitumuha yang menamakannya antum wa aba'akum. Jadi antum dan wa aba'akum itulah yang menamakan nama-nama itu. Ma Wa'aba'ukum. Wa aba'ukum. Antum wa aba'ukum. Antum, kamu dan nenek moyang kamu yang menamakannya. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak Allah menurunkan, anzala tu, Allah tu, anzala tu fa'il madi, Allah tu dia punya fa'il. Telah menurunkan. Tidak Allah menurunkan dengannya dari yang tidak diturun dia ialah keterangan-keterangan. Sultan atau hati. Sultan. Kuasa lah. Keterangan kekuasaan. Keterangan. Inil hukmu illa lillah. Sungguhnya al-hukmu, keputusan atau hukum hanyalah illa ataupun kecuali milik Allah. Amara, fi'il madi, dia memerintahkan alla ta'budu, agar jangan kamu menyembah illa iya, kecuali kepada dia. Sahaja. Saja. Ia La ia kana abudu. Sama saja. Ya. Pada dia sahaja. Pada dia sahaja. Okey. Zalika dinul qayyimu, demikianlah ad-din, agama, al-qimu yang lurus, walakin al-qayyim, al-qayyim, al-qayyimu, demikianlah agama lurus, walakin dan akan tetapi, aksaran nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Okay. Panjang ayat ni. Ma ta'budu min dunihi. Tidaklah apa yang kamu sembah selain daripadanya. Kecuali nama-nama
yang kamu namakannya. Sama itu antum wa abakum. Jadi antum wa abakum jadi sama itu kamulah, tapi antum wa abakum. Antum jadi fa'il, wa abakum ni jadi dia punya ataf. Ataf jadi ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah telah menurunkan dengannya daripada authority kekuasaan. Maksudnya authority maksud diberi izin lah. Tak ada authority pada Allah. Tiada kekuasaan yang Allah beri untuk mereka nama-namakannya. Itu mereka namakan sendiri. Inil hukmu illa lillah. Yang menentukan hukum, yang menentukan nama-nama itu, makna nama-nama itu ialah Allah. Ini jelas. Pada kata dalam Quran ni, siapa yang tentukan makna-makna itu? Jadi nama-nama bila Allah ajarkan pada Adam, nama-nama itu tentu sekali ada makna-makna tentu yang Allah hendakkan nama-nama atau label-label yang kita berikan pada satu benda itu. Jadi inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu, dia telah memerintah agar tidak kamu sembah kecuali dia sahaja. Zalikad dinul qayyim, begitulah agama yang tegak, yang lurus. Qayyim. Al-Qayyim. Walakin aksara nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi sama juga tadi, aksara ini jadi isim kinna. Kila kinna dia mansub. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui ya'lamun. Mereka tidak tidak mengetahui satu itu dengan berdasarkan bukti-bukti, evidence ya'lamun. Okey, ada tambahan sebelum kita tangguh. Haji Asli, last ma ataupun. ma ma ta'buduna, kita tahu makna ma nafi sebab dia di awal ayat dan ada illa, jadi dia ma nafi, ma tidak, bukan ma apa yang ma, ma tidak, tidaklah kamu semua menyembah dari selainnya illa asma'an, asma'an nakirah, nama-nama, samaitumuha ni as di sifatlah, sifat pada asma'an samaitumuha, asalnya samaitum tapi nak sambung ha maf'ulun bih, ha tu, ha tu menunjuk pada asma. Asma ni dia jamak taksir, dia dianggap mu'annas. Jadi tambah waw, samai tumuha. Dalam samai tum tu dah ada dah fa'alnya antum. Patutnya dah tak ada dah fa'alnya di luar. Tapi didatangkan semula antum wa aba'ukum ni untuk menguatkan lagi. Maksud antum tu siapa antum tu? Ulangkan lagi fa'alnya. Antum wa aba'ukum. Kamu semua dan bapa-bapa nenek moyang kamu semua lah. Ma adalah yang tidak Allah telah turunkan dengannya min sultan. Ini min da'idah lah sebab dia ayat nafi. Maknanya Allah telah tidak turunkan sebarang keterangan. Sebarang apa-apa keterangan pun. Sebab min itu min menguatkan penafian. Ini hukmu sama juga. Ini sepada illa. In nafi tidak. Tidaklah hukumannya. Hukum itu. Jadi Allah. Amara an, ada an la, an an masdariyah, amara an la ta'bud. Jadi ta'bud itu mudhari' mansub disebabkan oleh an la ta'bud. Jadi Allah mintakan agar kamu tidak menyembah kecuali dia. Tinggal itu tak apa, itu saja. Alhamdulillah, jazakallahu khairan semua. Terima kasih banyak. Kita tangguh dengan baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سكيان وبها التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.